Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka atau PTM yang rencananya dimulai pada Juli mendatang. Salah satunya dengan mempercepat vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan proses vaksinasi untuk tenaga pendidik menjadi syarat mutlak untuk PTM. Vaksinasi diharapkan bisa membentuk kekebalan kelompok, sehingga mereka bisa melindungi orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin COVID-19. Semakin banyak orang yang menerima vaksin COVID-19, harapannya tren kasus COVID-19 di Kota Bandung bisa terus mengalami penurunan.